Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini adalah buah naga yang sedang berbunga. Jadi bunganya itu mekarnya pada malam hari saja. Ini pas mekar malam hari. Kemudian setelah paginya dia akan layu seperti ini. Ini sudah dari malam setelah mekar, ini sudah layu, sudah menguncup lagi. Dan ini sebelahnya buah naga yang sudah merah ya, sudah tinggal petik. Jadi indah banget bunga dari buah naga. Setelah mekar sekali malam hari, dia akan layu seperti ini, dia akan menguncup. Ini setelah paginya, dia akan kembali menguncup ya. Nanti akan muncul buahnya setelah menguncup seperti ini. Ini buahnya yang sudah ada, sudah mulai besar ya. Untuk buah naganya ini kita tanam di dalam pot. Walaupun di dalam pot tapi dia subur ya, jadi bisa cepat berbuah. Sebelumnya juga sudah berbuah ya, ini berbuah yang kedua kalinya. Untuk bunga buah naga ini hampir mirip dengan tanaman dari Wijaya Kusuma. Jadi kalau Wijaya Kusuma juga mekarnya di malam hari, sama dengan buah naga ya. Terima kasih ya sudah melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Menanam buah naga di dalam pot pun bisa berbuah ya. Jadi dengan lahan yang sempit kita bisa memanfaatkan tanaman yang bermanfaat ya, seperti cabai, seperti buah naga seperti ini juga ya. Kemudian kita juga bisa tanam terong. Jadi bunganya sangat cantik ya kalau pas mekar. Dan ini paginya sudah mulai menguncup, nanti lama-lama layu. Dan untuk putik sarinya ini banyak banget kalau buah naga. Kalau untuk tanaman Wijaya Kusuma sedikit ya putik sarinya. Hari bunganya akan layu, nanti lama-lama mengering, tinggal buahnya yang tumbuh ya. Kalau ini tanaman Wijaya Kusuma tapi bunganya hampir sama dengan bunga buah naga, tapi ini belum berbunga. Terima kasih sudah melihat video ini. Selamat mencoba menanam pohon buah naga. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam sehat selalu untuk semuanya.